Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat diiringi dengan salam kita kirimkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, para tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin sampai hari ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Winara ini serta para wakil dekan 1, 2, dan 3 dan juga para KTU nggak nampak di sini ya KTU, Febi dan segenap jajaran kabar kakak subak yang ada di Febi, para dosen senior yang ada di Febi ini. Sini ada Pak Yasir, ada Pak Amri Adi dan kawan Pak Isra. Kemudian yang terhormat dan sangat amat terpelajar mungkin para tamu undangan daripada tingkat nasional maupun provinsi yang telah berhadir, yaitu dari Bursa RT Pak Edi, Pak Heri dan kawan-kawan. Selamat datang. Kalau sudah pernah ya kesian hari ini mungkin, kalau belum pernah selamat datang untuk pertama sekali ke Winara Giri dan khususnya pada Fakultas FEG ini. Kemudian yang kami hormati, kami sayangin kepada adik-adik mahasiswa semuanya, baik pada tataran SEMA DEMA semuanya, apa istilahnya HMP, yang telah berhadir pada ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti acara yang sangat luar biasa, yaitu seminar dan juga ada launching di sini. Alhamdulillah ya, kita UIN walaupun Pak Jaki Padekan tadi sudah mengatakan kita lebih terlambat dari yang cokala berbagai segi, tapi menurut saya juga belum terlambat ya. Nah, ini kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi tadi kalau negara investasi syariah kita yang ketiga yang kita pertama oleh Pak Heri tadi, alhamdulillah dari perubahan yang terjadi dalam beberapa dasar luasa di dunia ini, ada dua mainstream atau mazhab ekonomi yang sangat dahsyat, yaitu sepengetahuan saya bukan ahli ekonomi, ada mazhab kapitalis dan juga ada mazhab komunis ya, dan syariah merupakan suatu mazhab ekonomi yang sebenarnya itu sudah lahir semenjak Islam itu lahir, tapi baru-baru ini muncul kembali di seantero dunia dan khususnya mungkin di Eropa dan di beberapa negara Islam mungkin, termasuk kita Indonesia, yang merupakan suatu alternatif ya dalam pengembangan investasi dan beberapa hal yang berkenaan dengan keuangan. Dan alhamdulillah UIN sudah ada Fakultas FEBI sejak 2014. Dari pergeseran pada kemana dari YM menjadi UIN, ini menandakan ada sesuatu harus dipikirkan bersama untuk kemaslahatan umat yang hari ini mungkin dalam tanda kutip masih goyang untuk menyimpan uangnya dan sebagainya. Pada kemana lama menyimpan uang itu di bawah lantai dan sebagainya, maka hari ini ada banyak pilihan untuk kita berinvestasi mengenai keuangan dan sebagainya. Salah satunya yang sangat krusial dan sangat monumental di hari ini adalah ekonomi syariah, dan kita sudah siap untuk menyambut semua ini
dari berbagai hal, baik itu pada tingkat tataran nasional sampai ke daerah, baik itu yang berusaha-usaha event dan berbagai galeri yang sudah apa istilahnya mendengungkan yang namanya syariah ini. Dan di kampus kita ini salah satu ujung tombak yang sangat krusial juga dalam menghadapi, dalam mensosialisasikan, dalam mengimplementasikan berbagai hal yang berkenaan dengan syariah itu adalah tugasnya yang sangat pokok mungkin secara struktural, namanya fakultas heavy. Walaupun itu semua adalah kewajiban kita juga sebagai seorang muslim untuk mengkampanyekan, untuk mensosialisasikan berbagai konsep yang orientasi syariahnya itu lebih hebat. Dan ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Dan kami memberi apresiasi kepada Fakultas PBI ini dalam membaca perkembangan-perkembangan zaman hari ini dan melihat pasar-pasar yang terjadi di lingkungan kita, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan cara berpikir lainnya yang terjadi di Indonesia, cara khusus dan yang terjadi dalam yang bersifat regional bahkan internasional. Dan ini semua adalah tidak bisa kita lari dari sebuah kenyataan ini. Tapi yang jelas kita harus menghadapi, kita harus menyiapkan hal-hal yang bersifat konseptual, pendekatan dan metodologis yang ditambah dengan lagi nanti dengan hal-hal yang bersifat aksiologis dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan satu konsep yang sangat luar biasa ini, yaitu konsep keislaman tentang berekonomi kita, syariah kita. Dan alhamdulillah saya sangat bangga mungkin dengan para pakar yang ada, baik itu di lingkungan UINARAN ini, khususnya Fakultas PBI, dan juga para pakar kita dari tingkat nasional juga provinsi yang telah sangat-sangat serius mungkin hampir tiap detik, tiap hari kita membacakan, melihat televisi dan sebagainya itu berbicara tentang ekonomi syariah ini. Dan alhamdulillah kita juga nanti tanggal 25 akan kedatangan Bapak Prof. Abdul Rahman Jamil ke sini sebagai, kalau tidak salah, beliau Dewan Syariah Nasional, alhamdulillah. Dan kami sangat mengharapkan Febila ujung tombak yang akan membuat gempar suasana pasar modal ini. Mudah-mudahan keinginan kita ini selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan kepada adik-adik mahasiswa yang untuk pandai-pandai mengambil kesempatan ini, maka konsep dan sebagainya itu betul-betul dimulai dari konsep-konsep yang dari nas-nasnya, baik itu Al-Quran, hadis. Ya, jadi kita nanti ada yang dituduh apa istilah nempel-nempel atau ambil di sana sini, tapi ini betul-betul kita mulai dari hal yang sangat hakiki sebagai dasar keislaman kita, itu Al-Quran dan hadis, yang nantinya berbagai ijtihad para ulama, khususnya para ahli ekonomi, untuk menjadi sebuah alternatif yang luar biasa dari maraknya perkembangan dunia hari ini. Eropa sudah ada dengan teorinya, tapi Inggris tetap bertahan dia pada sisi syariah. Padahal mungkin banyak negara yang sudah menggunakan syariah sebagai konsep ekonominya, tapi tidak mendeklarasikan atau anak penggerahnya syariah ini adalah syariah. Tapi dalam praktiknya mereka sudah melakukan itu seperti mungkin Kanada dan sebagainya. Perkembangan regional juga sangat luar biasa. Nah, kita secara akademik, khususnya Fakultas PBI secara akademik harus mempersiapkan berbagai hal. Pertama sekali adalah kurikulum
ya, kurikulum jadi kita kurikulum yang hari ini yang merujuk pada KKNI, kurikulum hari ini dengan merujuk kepada KKNI sudah mengakui kembali otodidak, sudah mengakui kembali skill-skill yang dimiliki oleh adik-adik kita mahasiswa di samping sebagai expert, tapi kita juga harus mempersiapkan sertifikat-sertifikat lainnya, keahlian-keahlian lainnya dari program studi, program studi yang ada di lembaga FEBI ini. Di luar sana perubahan menghadapi 4.0 dan nanti mungkin ada 5.0 dan seterusnya, ada bermacam-macam titik 0 sampai 10 mungkin, asal jangan kembali kepada 0 titik dan 0 titik apa istilahnya. Nah, mulai lagi dari 0.1, 2 dan seterusnya. Tapi sekarang sudah 4.0, sudah digital semua, percepatan dalam berbagai regulasi. Dan inilah mungkin tugas kita sebagai akademisi untuk menselaraskan perkembangan yang ada di luar sana dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita mahasiswa ini. Paling tidak jangan jauh berbeda, jangan jauh ketinggalan. Kalau tidak seimbang, ya paling tidak di bawah di bawahnya. Dan ini mungkin harapan kita semua sebagai akademisi, apalagi dibantu dan diberi kontribusi yang sangat luar biasa dari mitra-mitra kita, khususnya dari hal-hal yang bersifat syariah, pasar modal syariah, bursa efek syariah, bank syariah, hari ini selalu memberi kontribusi yang sangat luar biasa kepada kita. Kita selalu siap bermitra dengan siapa saja yang bergerak di bidang syariah ini khususnya, dan juga di bidang-bidang yang lain, karena ingin mengembangkan ekonomi kita, ekonomi syariah. Statement semua bank harus syariah yang beroperasi di Bandar Aceh. Nah, kita tidak mendiskreditkan yang lain, tapi kita menerima ya alternatif alternatif yang sangat brilian ini, yang gunanya perkembangan masyarakat, yang gunanya menguatkan ekonomi umat, yang gunanya menguatkan kapasitas building mahasiswa kita, yang membuat menguatkan yang hari ini, maaf ini dalam tanda kutip, ekonomi kita khususnya di Aceh ini masih belum bergerak sebagaimana mestinya. Kita masih menjadi konsumerisme yang sangat luar biasa. Nah, ini adalah harus kita lawan ini semua ke depan, harus kita berjuang, berjihad secara bersama dalam rangka mengembangkan dari ekonomi umat, baik dalam lembaga-lembaga keislaman, daya-daya dan sebagainya. Mungkin hari ini juga belum terlihat secara nyata konkret ya. Sampai-sampai kita hari ini sebuah peneliti pun harus diekspor, diimpor dari negeri seberang mungkin ya. Apa produk kita, produktivitas kita apa yang ada di Aceh, sambal kah dan sebagainya. Nah, inilah mungkin harapan kami, dan khususnya secara akademik ya, kita sangat beruntung dengan adanya kerjasama-kerjasama ini. Alhamdulillah, Hedi sudah hampir tiap hari juga berbicara tentang ekonomi Islam yang memang tupoksinya, dan bekerjasama dengan berbagai bank, dengan berbagai bursa efek, baik secara nasional, internasional maupun lokal. Dan inilah mungkin harapan kami dari pihak rektorat. Sekali lagi dalam kesempatan berikut ini, Bapak Rektor tidak bisa hadir, dan beliau menitipkan salam kepada kita semua dengan wafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami minta maaf karena waktunya bergeser dari apa yang telah kita sedulkan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Launching Galeri Prestasi Syariah Bursa Efek Indonesia dan juga Seminar Prestasi Cerdas di Pasar Modal, dengan ini saya akan dibuka secara resmi. Hadanallahu wa'alaikum ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Saifullah MAG, Bapak Wakil Rektor 3 yang telah secara resmi membuka seminar pasar modal, investasi cerdas di pasar modal. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, selanjutnya hadirin.